Drokodok akhirnya nongol lagi. Wow. Lo jadi apa ceritanya? Jadi kodok. Sumo ya. Oh, karena kedatangan Kemsei, gue jadi sumo. Oh, iya. Apa ngaruhnya? Kemsei sama homestay beda? Beda. Kalau homestay, tempat jam, bisa sejam homestay. Enggak, homestay, oke. Okay. Sengaja bisa lah. Dibuka sama Agung, biasa Agung sama Gun. Gak kodok. Saya udah dibuka. Setelah pagi siang, itu kan baru. Oh iya. Yes. Baru thriller itu kan. Oh, tadi bukan gak kodok. Gila asli. Gak pakai baju. Yes, selamat pagi siang sore malam buat kalian yang menyaksikan mati. Enggak, bukan. Menyaksikan apa? Channel Trio Kodok. Trio Kodok. Kita kedatangan siapa nih? Kedatangan manusia. Manusia di alih. Najis gagal. Gogon ngeliat dong. Jangan ada Pak. Lo kenapa lo diem aja? Gak cewek, gak cowok, bintang tamu lo diem aja. Lo ngapain nongol di mari? Keselin kadang-kadang deh. Kalau cowok tambah diem gue. Berarti gak boleh dideketin cowok dia. Topinya gue pake, bodoh. Topi gue ini gue pake topinya. Topi mana topi? Ada. Dia siapa nih? Kemsei. Jajo. Kemsei. Jajo setengah. Jajo apa Kemsei? Apa sih? Jajo namanya. Huh? Kemsei nama bandnya. Oh, Kemsei. Kemsei. Alirannya apa? Sesat. Apa gimana sih? Aliran goib. Aliran goib. Dangdut progresif. Alirannya dangdut progresif. Salam Yahudi dong. Coba opening. Jadi di Al-Zaitun gimana? Di Al-Zaitun. Opening tadi lo udah opening ah. Udah opening Al-Zaitun. Oh iya, jadi jalan salam Yahudi. Salam. Kan sambil nyanyi kan openingnya. Dia kan vokalis pas banget tuh. Lo get aja. Iya, betul. Katanya lu kan sebagai alumni Al-Zaitun. Iya. Jadi gimana nih pergerakan ke depan Al-Zaitun? Pergerakannya sudah terdeteksi, teman. Iya, kan. Itu udah ketangkep nih masalahnya nih, ketuanya nih ya. Jadi bingung, udah gak ada lagi tuh nyanyian jadi, salom-salom. Iya. Dengan babi menang maung. Tujuh lo dirin Al-Zaitun, tetep. Bukan itu konteksnya enggak? Enggak, bukan. Dia kan pemusik deh, genre lo apaan? Pang. Dari Al-Zaitun pang juga tuh kesini. Ini nggak masuk sesat. Lagi aja tuh. Gerakan. Lepang, bang. Pang rock. Tanpa muka jorok. Tapi nggak ada tato. Nggak ada. Oh, nggak ada tato. Ada. Pang syariah. Hah? Pang syariah. Ada pub telur naga kecil. Telur naga ya. Kalau dibuka cewek baru gede naga. Kalau laki kecil telur naga sendiri. Mekar. Lo kira kembang dipegang tuncup putri malu isut orang-orang dipegang kenceng ya, dia malah tuncup mengerut. Jadi gimana sih? Apanya yang lo beneran Jo? Ya. Udah ngeluarin single berapa gitu sekarang ini? Udah dong. Udah ada mini album, ada album. Sekarang udah single ketiga. Rilis di... Oh, KFC. Rilis di tempat restoran makanan. The Besto. Masuk The Besto. Level 2 ya. Belum ada ya? Masih pang. Namanya di KFC. Udah ngamain KFC. The Besto tadi. The Besto. Tau gak The Besto? Warung Steak. Amandak Triuk. Amandak Triuk mah generik ya. Dari kapan lo ngeband? Iya, belum cuci. Kalau sekarang sih nggak ngeband. Sendiri? Lagi kesini. Bukan. Ah, udah 2023 lah, makanya kayak begitu aja. Reject nih bintang tamu nih. Makanya gue undang cewek. Cewek biar garing masih seneng kita. Yeah. Ada yang lonjol. Ini udah garing ajak ribut lagi. Ajak ribut ya, Pak. Ini ngajak ribut. Udah tampang nyebelin. Ini gue kayak akhirnya. Iya, bener. Akhirnya dari 2013. Baru dong.
10 tahun 10 lah. Tahun sih. Udah punya anak? Nah, enggak gitu. Enggak ada anak. Nah, katanya oh, iya udah ini istri udah tiga. Keluarin album. Iya. Yeah. Istri tiga. Tadi istri tiga. Istri satu. Oh, apa? Yang terdaftar. Oh, yang kenalan di Al Zaitun tuh di sini. Gak bagi-bagi. Gak bagi-bagi. Request mesen. Mau yang kecil gitu. Iya. Tapi gimana respon dari itu netizen segala macam? Netizen ya kebanyakan sih kurang ajar. Oh gitu. Uh-uh. Terus lo tetap bermusik? Bermusik bodoh aja sekali. Lah. Netizennya kurang ajar, intinya lebih kurang ajar. Oh iya iya. Ya, anggap aja. Jaketnya aja Raja Singa. Singa Raja. Oh, Singa Raja. Oh, Raja Singa gatel-gatel. Udah, itu pernah ya, Pak. Pakai salep 88, makanya. Lu gimana warna, kan? Lu gimana ceritanya bisa ke apa nih? Pang apa bermusik lo apa apa dulu? Awalnya sih dengerinnya sih kan nanti sama. Nanti gini nih di itu oh, diedit. Iya. Awalnya kan kalau awalnya coba-coba. Ya, awalnya coba-coba. Sebut saja Joko. Awalnya kita coba-coba nyanyi ketulusan. Awalnya apa? Pop biasa rata-rata. Pop sih dangdut. Seriusan, seriusan? Iya, awalnya Roma Irama. Lu seriusan? Iya. Pencinta Roma Irama lah. Oh, Forza ya? Iya. Forza, mantap. Terus? Cuma ya kesini-sininya ya banyak masukan-masukan. Influen. Akhirnya ya udahlah terjun di dunia musik punk lah. Punk. Makanya dia pas main gitarnya, Pet. Kan ada gini-gini ya. Forzanya masih, nyawa-nyawa Forza masih. Terus dia kalau nanggung begini-begini. Iya. Influence-nya. Nyetir mobil juga begini. Suka lobis. Terus katanya mau ada tour job. Insomlo sih, kata salah bintana. Ragunan, salah bintana, nama safari. Tiga tempat, 100.000. Mandian panas. Finishnya di ini apa? Pantai panas ya. Finishnya di Ancol. Tentang lumba-lumba. Enggak, serius. Serius mau tur? Iya. Serius, kemana nih? Ke Jawa Bali. Wah keren. Insyaallah Jawa Bali. Kota yang lo bisa sebutin, yang terdekat? Jakarta, Bogor. Jakarta. Ya, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Jogja, Solo, Malang, Surabaya, Bali. Jakarta tanggal berapa? Jakarta insya Allah tanggal 20 Agustus. Di daerah M Blok. M Blok Jakarta 17. Di Bali ini Blok M. M Blok. Ini suruh ajak nongkrong nih. Kalau mau kampung bikin malu gua lu. Udah salah kecil lagi. Ada M Blok, ada sebelum Blok M. M Blok dulu baru Blok M. Perumahan Pem Perumpruri ya, Perumpruri. Iya, Perumpruri sebelumnya Perumpruri. Sampai terminal. M Blok dulu, iya. Yeah. Setelah Blok M. Blok A, Blok A sama Blok S. Beneran. Di M Blok berbayar. Apanya nih? Itu konser berbayar enggak konsernya? Tiketing enggak? Lihat aja nanti kalau itu. Ya lu bakal ngumumin di mana? Ada di media sosial. Oh iya, ada. Lihat tanggal 20 Agustus. Sukabumi? Sukabumi menyusul. Oh Jakarta dulu. Ya, Sukabumi sekalian ada, ini tiketingnya sekalian perpanjang ya. Yeah. Jangan lupa. Sama cucunya sekarang. Tiketnya bisa diperpanjang di polda terdekat. Ada tiket ada, itu ada voucher khusus tiket buat perpanjang. Sama cucunya di Sukabumi, di Pantai Palembang Ratu. Bisa jadi ada tiket tambahan buat voucher pijit. Iya. Kan Sukabumi. Iya. Katanya main di Kampung Janda loh. Kok Kampung Janda? Sukabumi. Oh iya benar sih. Emang ada di Janda Pirang. Tuh. Lo sok polos. Googling makanya Googling. Ini pencitraan nih netizen yang sok polos buat lu. Oh, kan laki. Laki. Coba perempuan kan. Yeah. Dia enggak pernah pencitraan kalau perempuan. Iya. Ya niru gaya Omes. Asik. Oh, pencitraan. Ya Omes ya. Nah, Omes. Dari tahun apa 2013 ke Pang ya. Terus sudah berapa lagu yang lo ciptakan? Ada sekitar 15 sampai 20 lah. Oh, cuman gitu. Kalau 20 itu belum termasuk yang udah dibikin ya. Maksudnya masih mentahan lah.
masih oret-oret. Yang udah ada di sosial media itu di 15. Internet 15 ya. Apa itunya? Apa Spotify apa? Ada di YouTube, Spotify. YouTube-nya apa YouTube? YouTube-nya di KMC Official. Came Stay. Lu kenapa sih bikin itu susah namanya? Enggak, gampang kan nama orang Came. Came siapa Came? Orang yang punya warung. Tongkrongan mereka. Came namanya. Iya, tongkrongan mereka. Di Stay itu tongkrongan. Di mana? Priuk Romangun. Romangun. Hah? Basecamp mereka Romangun. Orang Romangun. Iya. Came Stay itu di situ ngambilin. Lu bayar enggak royaltinya lu? Hah? Orangnya udah enggak ada ini jadi enggak kena royalti. Menuju ke sana itu susah. Maksudnya gimana? Karena itu ada rawanya. Oh, di Rawamangun. Rawa-rawa ya. Balik ah, garing banget. Orang lagi serius nanya program, menuju ke sana susah banget. Gara-gara ngurusin suka-suka begini deh. Jangan lupa. Enggak juga lintas YouTube dong. Enggak juga lintas. Lo jatuhin juga lo lintas YouTube. Lo juga dua-duanya. Jangan mentang-mentang suka-suka udah monetize. Personilnya berapa banyak? Personilnya sekarang masih 3. Oh, yang 2 ada aja. Keluar satu. Kan nambah lagi. Keluar satu masuk satu. Emang tuh langsung? Hah? Apa terus langsung dong. Oh, enggak pakai audisional gitu. Jadi ya, apa jalanin aja. Dia pada main alat musik apa? Personil buat apa? Drum. Satu lagi. Drumnya keluar. Drummernya keluar. Terus kemarin. Ada lah udah nambah lagi. Satu lagi apaan? Bass. Lu gitar. Gitar. Dia gitar vokal. Nah, kan yang nyanyi siapa, ayo? Iya. Lu Kenji juga bisa instrumen mah gampang. Kenji juga bisa. Enggak usah sendiri bertiga sendiri dia. Aduh. Nah, pertanyaan gue main gendang siapa? Nah, itu dia. Gue pikir kan dia Forza. Oh iya. Teman-teman gue pada aduh, komedinya pada kacau. Oh, ini gara-gara hampir pecah nih trio kodok begini nih gara-gara musik kita suka kita nih. Tanamkanlah. Orang itu aja salam aja ditanami. Tapi gimana enggak selama lu 13-10 tahun itu bagaimana dengan kondisi punk? Punk itu gimana di Indonesia perkembangannya? Kalau musik punk itu sih apa ya? Dia tuh nggak pernah mengikuti pasar naik turun sih. Jadi kalau misalnya dia sendiri ya. Iya, dia punya apa ya namanya? Pasarnya sendiri. Punya jalurnya sendiri lah. Pasarnya sendiri. Jadi kalau misalnya lagi nih pop nih lagi K-pop lah, taruhlah K-pop lah kan lagi naik nih, booming. Dia mah tetap aja ada. Kemana pun jadi. Ya ada pasar minggu pasti di sini. Pasar minggu pasti. Nah enggak, gue itu identik punk itu yang tatoan segala macem gitu. Ternyata enggak juga. Enggak semua punk itu bertato, rambut mohawk. Iya. Punk itu lebih kepada di apa ya, idealis di hati sih. Oh gitu. Banyak juga yang memang kayak lu gini, biasa gitu, standar. Biasa aja, standar. Banyak sih orang-orang kantoran juga yang ngepang. Ngepang, tadi dulu juga ngepang, sampai sekarang juga ngepang. Kalau orang kantoran wajar ngepang. Kenapa? Stres dia. Stres dia. Wah, langsung jadi pemanggi. Itu aing pang. Itu orasi, Pak. Orasi. Yang murah. Gunsman. Aduh, ada bumbunya. Mau ini, susah. Mau nyebut, cuma di otak. Permodern. Ntar ditekan, ada yang marah. Produksian gimana, Jo? Aman? Produksian, alhamdulillah sih. Produksian apa nih? Materi segala macam. Materi sih. Oh. Sampai sejauh ini sih aman sih. Label sendiri atau? Label sendiri. Punya apa ya? Punya label sendiri sih. Bikin label sendiri lah. Indie, Jo? Enggak. Iya, indie. Indie. Distribusi lo sendiri juga? Distribusi sendiri juga. Gue kira nanya. Nyetak CD juga sendiri juga. Kok kagak minta telepon aku? Enggak usah. Dia supir terbaik di Maxim. Maxim. Ini supirnya nih. Enggak pernah nolak. Bintang 5 aja. Gila jauh-jauh lo. Tapi lo kalau malam jaga. Apa tuh? Itu seragam satpam. Seragam olahraga. Satpam komplek, satpam SD negeri. Satpam PNS. Ini aja belum bayar sewa. Awan. Sewa sepatu. Sepatu boleh pinjam. Sewa sepatu.
Kacamata juga. Jaket juga ini. Anjing miskin, miskin. Itulah hebatnya pange kan. Yang ada kita pakai. Nah, inspirasi lagu dari mana inspirasi lagu? Inspirasi lagu dari ya kehidupan sehari-hari lah. Udah 20 lagu ya? Iya. Lu ada masalah habis sih nyiptain segitu banyak enggak lo? Bini ya, bini. Enggak. Lebih kepada ya sosial, pertemanan. Oh gitu. Kayak gitu-gitu. Alam sih, terutama lebih ke alam juga sekarang. Oh, berarti habis ini lo ngarang lagu tentang Fethi Pera ya? Habis alam? Oh iya, alam. Adam Bandung. Bang, gue gak bisa ngelapain lo. Gue bisa. Tadinya gue mencintu, Pak. Ya, deh. Iya, kan? Iya, kan? Iya, kan? Apa kabar, Om? Endang Kurnia, apa kabar? Hai, Endang Kurnia. Ini kenapa ini ditanya begini? Anjir. Cepot, orang banget cepot. Ini mah bukan ngebahas gadget. Itu cengin jadi. Gila. Jadi, olahraga itu sehat. Kalau tulang kalian kuat, maka lemak kalian akan luntur. Gitu. Kebanyakan pakai elemen. Yang ngarang lagu siapa lu sendiri? Apa sekarang sih sama si Diki. Oh, mana sih? Milu. Diki Chandra. Milu cuy. Dipanggil kan Dik. Dik. Dipanggil ya Dik. Dik, Dik, Dik. Bahaya dia bikin nama ya. Ganti nama apa jangan Dik. Udin gitu ya. Sama kayak lagu Wali, Dik. Aduh. Aduh, apaan ngilu gua, Pang. Iya, Dik. Yang nyanyi siapa? Pang kan yang nyanyi kan. Bingung deh. Makin bingung deh, makin bingung deh. Main gitar siapa? Ayo, siapa? Siapa? Lupa gue lah. Ya udah lewat nitet habis. Oke, saudara-saudara. Ya. Si goblok. Untuk merawat dada. Merawat dada. Pak, biasanya dada kiri sama dada kanan gedean mana, Pak? Kalau saya dua-duanya. Aduh, gue enggak kuat. Saya nyerah enggak kuat. Kalau di sini, kalau sebelah sini camp, di sini stay. Camp stay. Ya. Ini modal berapa lu ya? Di sini krio, di sini kodok. Belakangnya suka-suka. Terus rencana berapa lagu? Apanya nih? Buat main nanti. Oh, di Jakarta, di M-Block, M-Block kok. Buat tour sih, ya. Dibawain semua kan satu album? Atau? Satu album bisa ngeluh dibawain semua. 15? Ya, 10, 8. Oh, 10. Oh, konser lo sendiri sih ya? Lo ada apa? Juga sih, ada band-band ada yang lain. Band-band kawan juga sih. Ada peningnya juga berarti? Hah? Ada opening. Kalau opening puyeng ntar. Oh, iya. Opening. Itu dia. Bangke. Opening, iya. Opening. Oh, iya. Puyeng jangan. Iya. Vertigo. Opening tetap ada kok, Om, tetap. Band-band pembuka ada lah. Oh, teman-teman ya? Iya, kawan-kawan. Itu lah. Berapa band rencananya? Ya, ya setiap titik kalau bisa sih 6 atau 8 lah. Banyak amat, Cing. Berapa ya kan, jam lo show-nya? Hah? Berapa jam itu durasi? Ya pokoknya dari jam 3 sore sampai malam lah. Sampai selesai itu. Iya, sampai selesai. Jam 7 ke habis isya tuh. Mereka langsung kenapa? Pada ngau. Habis gua kenapa? Hah? Habis gua kenapa? Langsung lemes. Kecapean. Gua jadi ngurusin ini. Dia sibuk sendiri. Iya, gimik. Orang nanya nanya tentang tamu nih begini biru. Turun dikit naikin. Gimik. Nih di narik ini kalam gua nih. Berliannya juga kalah ya sama dia ya. Lu cinta lunas, senggol dong.
Bukan, yang gue bingung orang mah perut kotak-kotak. Ini sih ini kotak-kotak. Salah nge-gym kayak ini. Salah nge-gym tuh. Tuh kotak-kotak ini, kotak-kotak di perut gue. Ini tuh apa yang ngajarin tuh kalau tempat gym? Instruktur. Nah, instrukturnya salah ngasih arah. Ini ada bolong-bolong. Udolnya pindah. Udolnya naik ke atas. Kutukan kayak kutukan. Ini gara-gara camp stay semua. Iya. Berarti tak lagi ya 20 Agustus. Sekarang menuju. Ya sebulan lebih lah. Persiapannya udah sampai mana? Persiapan ya udah jangan-jangan bukan enggak ada gitu kan jadi orang-orang gitu. Persiapan kita sudah 80%. Iya, kayak band-band tuh kayak band-band. Iya, kayak persiapan kita udah 80%. Walaupun dinarik terus di maksimal. Itu dia makanya. Jadi enggak ada persiapan. Enggak ada. Enggak ada. Pokoknya babat lah ya. Enggak ada persiapan nih. Buat kalian yang punya transportasi bolehlah ya kan. Iya. Masa ke Sukabumi naik motor? Naik maksim. Blok M dulu, Blok M dekat Sukabumi, M Blok. Sunblock. Kan? Kemarin lagi di Sunblock, di mana Sunblock? Ya kan M Blok, Sunblock. Iya, iya. Sunblock pun matahari. Goblok. Sanjing. Salah lu belakang begini dong, kan lagi di belakang kamera. Yang gua pas sama instruktur, tetenya kok jadi di sini jadi di belakang jadi ya. Ada ya. Kan otot belakang ada apa? Hah? Otot belakang juga ada. Iya, iya. Pasti gituin kan orang kalau gituin langsung. Iya belakang, iya. Aduh, naib. Gak jelas, gak jelas. Juli. Dia kodok itu gitu, Bang. Ciri. Aib kita kebuka, Bang. Aib orang kebuka. Orang kebuka. Juli ini ada yang main terdekat ini? Enggak ada? Juli, enggak. Juli kita di Bandung sih. Bandung. Di daerah Padalarang. Batu Jajar. Bukannya udah, Batu Jajar. Enggak, 23 main Juli. Aduh, beli kecil. Yang kemarin kan Bandung juga. Bandung juga, cuma beda lokasi. Oh, beda. Jadi selain TNI yang berjajar, batu jajar. Batu jajar. Terus juga banyak tuh batu berjajar. Paps, kayaknya kita pindah Samosir. Samosir berangkat. Tunggu kita Samosir. Ampun. KMC katanya mau ke Samosir. Boleh. Kita main sana. Pakai Maxim. Kapan nyampe? Order Maxim dari sekarang. Udah capek ya, Pak? Capek gue. Terus influensinya campstay dari siapa-siapa aja nih? Kalau luar sih, kalau untuk influence luar kita ada di kayak Ivan Glory. Enggak, Rancid. Rancid, ya. Ramones, terus ya pokoknya outstruck punk lah. Sex Pistol kayak gitu-gitu. Kalau di lokalnya bingung kalau di lokal mah. Kalau artinya Sex Pistol apa? Hah? Cinta sama pistol. Kan sex. Iya, iya. Pistol. Kita kan ada pistolnya. Ada pistolnya. Enggak, lu ngapain begini? Pakai diperagai, janji. Gigi, gigi. Gunggung. Lu ngapain? Enggak penting banget. Kan saya begini. Lu ngapain maju-maju di bawah? Gue baru sadar deh kenapa gerak. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi, Gung. Ini kebanyakan nama si Cong nih, Cong Lumai. Benerin lagi tetenya. Kali lokal? Lokal, ya paling kayak deh. Marginal, Superman is Dead. Pertama kali lu denger, siapa? Marginal, SID, Netral, Endang Sukamti lah. Oh, lah. Super Glad, tega banget loh. Oh, iya. Abun pade. Super Glad. Tapi kalau di punk gue udah jarang rusuh ya konsernya. Sebenarnya sih rusuh mah rusuh, cuma ya emang begitu, jogetnya mereka begitu. Tapi enggak rusuh sampai ribut segala macam. Enggak bakal ribut sih. Oh, yatonya apa ya? Sekarang enggak ya? Sekarang iya. Punk aman itu. Iya, maksudnya iya. Tertib gitu maksudnya. Emang sih jogetnya kayak pukul-pukulan gitu. Cuma ya iya, kalau nggak mau joget begitu ya minggir gitu. Iya, ya berarti kan memang udah, ya lo tahu udah, iya, udah tahu batas manajemen. Jadi nggak sampai ribut banget. Ribut iya. Itu nggak sampai enggak. Gitu ribut. Paling, oh ya udah ya, kalau kena pukul, oh ya sorry, udah gitu, kelar udah. Segitunya? Iya. Jadi. Padahal tampang sangar-sangar. Iya, makanya. Tampang sangar-sangar, keadaan nggak sadar. Keadaan nggak sadar, bener-bener. Kena pukul, cuma ketawa-tawa.
Sekarang iya, Pak. Dulu zamannya gue di 90-an rusuh. Parah ya? Parah. Itu loh. Kan gue sempat ngikutin scene aliran punk. Kan? Itu loh. Apa? Karena yang gue lihat terakhir juga ada punk muslim segala macam. Iya, sekarang udah banyak lah punk muslim. Muslim ya. Udah di Bandung terutama ya. Iya, di Bandung itu paling terbesar sih Bandung. Base camp-nya base camp zaman Bandung. Udah ada yang naik haji juga kan? Si siapa sih nama itu? Tatoan segala macam yang sampai ke muka itu. Iya, iya. Nah, itu lu nggak mau ngerangkul sebagai musisi yang punya label segala macam gitu, ada gak sih? Gue udah pernah ngerangkul. Nah iya, iya, maksudnya gue pernah ngerangkul itu tuh lu, itu paling susah tuh ya. Antara kita anak jalanan dengan yang benar-benar tahu jati diri pang, itu susah membedakannya. Nah itu yang jadi ya, yang jadi ya itu orang apa ya, konotasinya anak pang negatif, negatif. Jangan dibalik, jangan dibalik. Konon. Iya, iya, iya. Konotasi. Alam lagi. Alam lagi. Alam lagi. Kan pundi tabangan ini mah. Lo konsepnya apa sih? Konsep lo? Agung. Ini tadi ruang ini. Udah operasi dada, ini operasi muka sekarang. Karena operasi muka gantengan ya? Makin lanjut. Ini perjelas. Gue gak ngomong. Tadi gue ada miss call, gue mau lihat dulu. Iya. Lo makan siapa? Hendra. Ah, lagi ngonten begitu ada miss call keluar out frame dulu. Sebenarnya sih ya gue sendiri amat sangat disayangkan ya. Iya. Jadi yang bikin rusak itu kultur itu dari anak-anak sekarang sebenarnya. Iya, oknum-oknum lah. Kita nggak bisa bilang semuanya sih oknum lah. Iya, makanya bilang anak-anak sekarang kan, gitu kan. Ngomongin apa sih? Saya juga bingung ini. Menurut lo gimana pengamat lo tentang rumput? Rumput. Makanya. Gue masukin konten yang tadi itu, konten yang tadi. Tapi bukan rumput tetangga. Ya anak pang, lu mau nanya apa anak pang? Anak pang. Yeah. Anak pang juga ada di ojek juga ada tuh. Ada. Ojek pangkalan namanya. Yeah. Opang itu. Opang. Juga kan. Selera umur. Ini kenapa nongkrong online selera semua? Selera umur pada jatuh. Tarunya online semua nih. Ya kami dari kumpulan driver online. Ijo-ijo kuning-kuning. Aduh, lengkap banget ya. Jadi sorry kalau saya agak terlambat kesini, tadi nganterin orderan dulu, GoFood. Nampang juga ada tuh di daerah Gandul tuh. Apa itu? Besi menakpang tuh. Apa itu? Pangkalan Jati. Pangkalan Jati. Bisa juga tuh yang sering dimakan tuh kayak mie. Pangsit. Pangsit. Ini udah bikin, udah bikin. Itu juga kalau lebaran suka ada tuh kue hipang. Ayo pas. Ada juga anak pang itu yang berkaitan dengan dunia telekomunikasi. Apa tuh? Panggilan tak terjawab. Iya. Miskol. Apa rencana ke depan selain itu? Palingan sih ya niatnya sih tahun depan Songlo bisa main di luar negeri lagi. Wis. Oh, iya, berarti ya? Pernah? Pernah. Di mana? Argentina. Hah? Argentina. Tuh, makanya dia kuter, mereka dia ya. Pakai makanya dia mau pemain bolanya main ke sini gara-gara lu pernah main di sana. Bisa jadi kata itu sih. Kensei luar biasa. Jadi kata itu buat Indonesia, Kensei. Messi nonton kontennya dia kan. Jadi enggak mau ke sini. Takut digebukin. Enggak bisa joget pang dia, takut disuruh joget pang Messi. Buka encok. Messi udah tua soalnya. Itu Argentina kalau naik taksi online berapa kok? Itu enggak ada maksimal di Argentina, ada maksimal. Ada pakai maksimum lebih murah. Dari Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Kalau Buenos Aires jadi zodiak nanti. Iya, Buenos Aires ke Buenos Leo tuh dekat tuh. Habis itu ke Aquarius deh. Aquarius record. Aquarius Mercury. Iya. Kalau capek ke Sagitarius tadi dulu. Iya, ini ngomong apa sih? Supir online semua pada kumpul. Lepang. Jadi sebenarnya camp stay itu cuma selingan sampingan. Memang dia memang maksim sih. Maksim. Lebih kalau ada maksim. Jadi begitu lagi nyanyi di panggung ada panggil maksim tinggal. Ada orderan, ada orderan. Wah, lumayan 120. Dik. 10 menit gue balik lagi. Vokalis yang bodoh. Kasian Diki lagi main. Gue baru suka. Pak Gita
ada aliran yang melownya sih. Kayak ada. Ada pop melow kayak kangen band, kayak apa? Enggak, kangen band emang masuk pang ya? Oh iya, Andika sih pang. Melayu. Ada sih pop pang, ada pop pang, ada pang akustik. Ada pang, ada ropang juga, ada ropang. Ropang. Ada. Ropang. Ropang. Roti pangga. Apa ya, semakin kesini sih banyak, semakin banyak sub-sub aliran nih. Tapi basicnya pang sendiri Dutpang juga ada. Dutpang basicnya ada sih Dutpang. Apa ya, dia sih Dutpang lebih, ada ya Dutpang. Ada Dutpang, ada lebih kan? Kepada rock sih musik-musik ya. Soalnya kan lebih ke distorsi. Oh iya, yeah. Nah, pakai jeans nanti dia. Iya, pakainya rock biar gampang. Gampang. Gampang apanya tuh? Biar bisa dikoyo ada bangun. Udah capek. Gue menyerah.